Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sumatera Animal and Fishing. Baiklah teman-teman, di sini teman-temannya semuanya udah pada keluar ya. Ini telur iguana yang saya ingkup. Teman-temannya semua udah keluar. Yang satu ini padahal tadi masih bergerak teman-teman. Jadi saya biarkan selama seharian. Saya pegang telurnya kok nggak gerak lagi ya kan. Saya coba buka, ternyata sudah mati di dalam telur teman-teman. Dan yang terjadi ini, lidahnya keluar. Coba kita keluarkan ya. Mungkin ini penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak bisa membuka cangkangnya sendiri ya teman-teman. Jadi dia mati di sini atau karena terlilit tali pusar. Oh, penyebabnya ini teman-teman. Minusnya terlalu parah, kakinya diikat, terikat teman-teman. Jadi dia tidak bisa keluar dari cangkang. Ini teman-teman. Jadi ini minusnya parah kali ya. Aduh, sayang kalau hidup ini bagus ini teman-teman. Padahal tadi pagi waktu saya megang telurnya masih gerak loh. Ternyata dia sangat minus sekali, minus. Minusnya parah. Ini yang menyebabkan kakinya dililit ya teman-teman, terlilit. Kakinya terlilit. Jadi tidak bisa keluar. Inilah penyebabnya. Jadi ini telur yang paling terakhir dari semuanya sudah keluar. Padahal tadi pagi waktu saya pegang masih ini ya. Dan wajahnya pun lebih, bawahnya lebih panjang ya teman-teman daripada atasnya. Cuman sayang, emang nasibnya tidak ada untuk hidup. Nah, hati. Jadi penyebab kematiannya ini ya teman-teman, karena minusnya ini, dia tidak bisa mendorong cangkangnya, itu menyebabkan dia mati. Aduh, sayang sekali kalau hidup minus terawat nih teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.